Halo Ya, Pak Merdi tadi, selamat siang. selamat siang Pak Rudi. Ya, silakan Pak silakan. Pak 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 Rudi ini ngomong sudah banyak sekali dari tadi. Saya baru ikut, saya baru tonton sebentar, tapi saya lihat judulnya bombastis sekali ya Pak Rudi ya. Ya, harus gitu Pak. Ya, Biar oke, agak okay. Ya, mantap, ya, biar orang ya, ya, bisa ya terstruk. tidak ada masalah itu saya bisa mengerti Ya. itu. Memang di media biasa begitu. Tapi ada beberapa kesalahpahaman yang saya kira saya perlu luruskan supaya Pak Rudi jangan salah paham. Pertama, saya tidak mengatakan bahwa Pak Rudi penganut duit tunggal. Di video saya tidak mengatakan itu sama sekali. Yang saya katakan adalah orang bisa salah paham seakan-akan hanya ada dua tahta, maka orang berkesimpulan Rudi itu penganut duit tunggal. Silakan tonton lagi. Saya tidak mengatakan itu sama sekali. Putus, putus, Halo Pak putus. Rudi, berpikir sinyal saya kedengaran nggak? Suara saya kedengaran Ya, nggak? udah bagus sekarang, udah bagus. Silakan. Sebentar saya ganti koneksi dulu. Karena saya pakai WiFi, saya mau ganti ke koneksi XL dulu. Gak apa-apa, ini sudah bagus kok. Ya, Ya. jadi saya tidak mengatakan Pak Rudi penganut duit tunggal. Saya sengaja bikin video itu karena memang waktu saya bahas pertama kali tentang Tritunggal, link ke akun saya di Facebook, memang ada yang pernah bertanya begitu, bahwa di dalam kitab Wahyu, itu hanya ada dua tahta. Jadi ketika saya leave ruangan, kemudian nanti saya tonton lagi belakangan, karena saya ada urusan, Pak Rudi jangan bikin kesimpulan sendiri loh, saya tidak Ya, tahu. ya, ya. Jadi saya berharap jangan membuat opini sendiri, mendiskreditkan orang, kalau tidak jelas tentang alasan kenapa saya live. Saya live, saya sebenarnya diajak live jam 7, tapi saya bilang saya bisa jam 6, jadi setidaknya saya bisa ada waktu 1 jam untuk bicara dengan Pak Lintuuran, karena jam 7 saya ada acara. Jadi pada menit ke-56 saya sudah warning ke Pak Layar Tanpa Layar Teologi bahwa Teologi. saya harus pergi. Jadi jangan bilang karena saya malu tidak bisa menjawab tentang Eras. Itu tidak penting, Eras itu tidak penting, tidak ada kaitan dengan Tritunggal. Oke. Itu hanya klarifikasi. Ada orang bertanya kepada saya di Facebook, di grup saya mengenai dua tahta Allah di dalam kitab Wahyu. Itulah sebabnya ketika Pak Rudi ngomong tentang dua duit tunggal itu, saya terpikir ada baiknya saya membuat video itu supaya orang tidak salah paham tentang tentang isu itu. Tapi tidak, saya tidak katakan satu pun indikasi di dalam video itu bahwa Pak Rudi penganut duit tunggal. Jadi Pak Rudi salah paham kalau berkesimpulan begitu. Apa, jadi apakah ini sudah bisa beres sekarang? Baik, saya jawab. Oke. Di awal video saya dengar Bapak mengatakan bahwa saya ada memberitakan konsep duit tunggal, tetapi saya bantah sendiri. Kan demikian. Nah, sampai di situ saya memang sudah memikirkan, okay, ini sudah katakanlah sudah selesai. Tetapi di akhir saya lihat lain lagi berbeda. Digiring lagi kepada konsep duit tunggal itu karena tahta itu ada dua. Jadi Bapak mengatakan tahta itu tidak ada dua. Ya, karena tidak ada orang dua. Ini, orang ini tidak paham bahasa aslinya. Masuk ke bahasa asli, ya. Dan Bapak akhirnya mengatakan hanya ada satu tahta. Iya, itu kata-kata nah, saya. Dan mulai Bapak mengatakan harus sekolah, asal jangan asal ngomong, asal jangan gini, segala macamnya. Seolah-olah, karena masih di awal tadi bicara tentang sang debaters, maka itu menurut saya maju kepada saya juga. Saya tidak pernah berbicara itu asal ngomong. Dan saya siap diuji, saya bilang. Dan di dalam video saya sebelum waktu dengan di layar teologi, sudah saya katakan konsep yang mau saya jadikan sebuah dalil itu gugur oleh Kejadian 1 ayat 2. Hanya itu yang bisa menggugurkan. Yang lain tidak ada yang bisa menggugurkan, saya bilang. Maka karena Bapak bilang tahta itu ada satu, maka saya bahas bahwa tahta itu tidak satu. Tahta itu ada dua. Karena itu hari penghakiman. Hari penghakiman Bapak tidak ada menghakimi lagi. Yang menghakimi adalah anak. Tetapi Bapak tidak hilang, Bapak tetap ada. Itu di tahta kerajaan sorga. Yesus akan turun di atas tahtanya dalam bentuk awan untuk menghakimi orang di dunia. Jadi ada memang dua tahta, tidak satu tahta.
Kalau itu okay. satu tahta, sebentar Pak. Kalau itu okay. satu tahta, berarti Bapak mengandung seperti apa yang kata JT. Yesus tidak ada lagi atau Bapak tidak ada lagi, satu yang dimatikan. Hanya satu ada, tetapi di dalam dirinya seperti saya misalnya atau Adam. Tiga. Itu yang Bapak kemukakan. Silakan. Ya, pertama. Pertama. Tidak ada dua tahta di dalam kitab Wahyu. Saya sudah buktikan itu tadi malam dengan memperlihatkan di slide PowerPoint itu. Di dalam bahasa aslinya kata tronos itu muncul dalam bentuk tunggal. Kalau bicara dua tahta, di dalam Wahyu pasal 22 ayat 1 dan ayat 3, tahta Allah dan anak domba. Dan kata tahta di situ muncul dalam bentuk tunggal di ayat 1 maupun di ayat 3. Dan kalau masih kurang jelas apakah hanya ada satu tahta atau dua tahta, coba Pak Rudi bisa tampilkan ayat bisa apa bisa ayat tampil... mana apa yang mau ditampilkan Wahyu pasal 3 ayat 21. Sebentar, Wahyu pasal 3 ayat 21. Ya, siapa yang baca ya. Saya ya. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Silakan. Ya, jadi Yesus duduk di atas tahta siapa? Di atas tahta Bapa. Di atas tahta Bapa, dan Yesus menyebut itu sebagai tahtanya. Jadi ada berapa tahta di situ? Bedakan Pak, yang disebutkan di situ satu tahta dengan ketika masa penghakiman. Itulah sekarang sebabnya saya katakan, saya membagi empat fase kedatangan mengenai Yesus. Yesus yang mengatakan itu satu tahta, itu fase sekarang. Di mana Yesus bersama-sama dengan Bapa. Yesaya 55 ayat 11, firman itu telah kembali. Itu betul satu tahta. Tetapi pada penghakiman nanti, Yesus tetap menjadi diri sendiri, pribadi sendiri. Tidak, Bapa tidak akan menghakimi, karena kalau Bapa dilihat manusia maka dunia akan hancur, manusia akan binasa, dan itu sudah dibilang Yesus. Aku di perjanjian baru di Matius, Markus, Lukas dikatakan anak nanti akan datang menghakimi, bukan Bapa. Jadi tahta Yesus untuk menghakimi ada, itulah bersama dengan 12 murid. Maka di Wahyu dikatakan saya melihat 24 itu adalah tua-tua 12. Rasul-rasul 12 dan di tengahnya ada kemana-mana, itu udah melayang-layang kemana-mana. Itu Wahyu pasal 3 ayat 21 itu hanya ada satu tahta dan Yesus menyebut tahta Bapa sebagai tahtaku, dan itu tidak bukan konteksnya dibedakan dari masa penghakiman, karena Wahyu pasal 3 ayat 21 okay, Yesus sekarang berkata, saya tanya Bapak Siapa? Dengar dulu Pak. Pak dengar dulu. Kita ngomong santai aja. Ya, Wahyu pasal 3 ayat 21. Yesus bicara tentang apa yang nanti akan terjadi di akhir zaman. Karena Yesus bilang barang siapa menang, dia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sama seperti aku duduk di atas tahta Bapakku. Berarti semua dulu satu tahta. Jadi Yesus bicara. Nah, disinilah kesalahpahamannya. Masih ada satu poin yang sebenarnya Pak Rudi tidak nangkap. Tadi malam saya sudah tegaskan berkali-kali. Sebentar, Pak. Pak Rudi sekarang mengasumsikan bahwa tahta di situ sesuatu yang literal. Kesalahpahaman itu dengan berkata, jangan sampai berkesimpulan bahwa tahta di sini kita bicara tentang kursi yang literal. Tahta adalah simbol mengenai kekuasaan, pemerintahan, Allah sebagai raja yang mengontrol, mengendalikan segala sesuatu dengan kekuasaan yang mutlak. Itu simbolik, itu tidak bicara tentang kursi atau tahta yang literal di situ. Makanya tadi malam saya bilang di dalam presentasi saya, jangan sampai berkesimpulan bahwa tahta adalah sesuatu yang literal. Karena kalau berkesimpulan tahta adalah sesuatu yang literal, maka nanti orang akan ngoceh, kok tiga-tiganya pangku-pangkuan di situ. Nah, ngoceh begitu mengasumsikan tahta yang literal, sementara saya sudah mencegah kesalahpahaman itu bahwa kita tidak bicara tahta yang literal di sini. Oke. Kitab Wahyu itu kitab yang apokaliptik. Ya, oke, ya. Silakan. Oke. Bapak bilang itu bukan literal. Artinya begini, bahwa Yesus di dalam Bapa
dan semua orang itu di dalam Bapa juga. Apakah demikian? No, bukan begitu, bukan begitu. Ah, coba tetapi, jelaskan. Silakan. Ini ya, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Artinya Yesus di situ adalah bahwa orang-orang percaya akan memerintah bersama-sama dengan Yesus. Berarti kedudukan dong. Kalau memerintah, maka itu 12 murid pun dibilang, engkau dan aku akan duduk di atas tahta kerajaan sorga, memerintah. Maka di Wahyu dibilang, aku melihat 24 tahta, satu tahta anak domba Allah, itu waktu itu, masa penghakiman. Itu tidak relevan dengan topik yang kita bahas sekarang. Kita relevan sedang bicara, apa? Kita bicara tentang tahta Allah. Kita tidak, saya tahu di Wahyu pasal 4, pasal 5, ada tahta untuk para 24 tua-tua itu. Itu betul, saya 12 murid. Saya berarti, tahu itu. Okay. Tapi kita bicara sekarang tentang tahta Allah. Nah, Pak Rudi bilang ada dua tahta untuk Allah. Ada. Jadi silakan buktikan. Di mana? Nah, di mana? Bapak sudah buktikan. Ternyata Bapak bilang tidak tahta itu. Tetapi ada satu kesatuan. No, saya tidak bilang tidak tahta itu. Pak Rudi sudah ngawur. Ya. Di mana di dalam Wahyu pasal 22 yang bilang dua tahta? Silakan buktikan. Silakan buktikan. Ayat 1. Di mana ayat satunya? Ayat 1 di mana? Coba, ini, coba kasih lihat nih. Oke, kita lihat di Wahyu pasal 22 ayat 1. Nah, oke. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba Allah. Selesai, ada dua tahta. Ada dua tahta. Pak ya. Rudi baca. Makanya tadi malam saya bilang itu harus perhatikan bahasa aslinya. Di dalam Wahyu pasal 22 ayat 1 itu klausa yang sama dengan di ayat 3. Perhatikan, saya baca di dalam bahasa aslinya, kemudian saya akan terangkan. Ya, silakan. Karena silakan. Sekarang kita bukan hanya soal Pak Rudi, tapi audiens yang mendengar kita bicara sekarang. Ya. Ek tu tronu tu teu kai tu arniu. Kata tahta di situ adalah tu tronu. De tron itu bentuk genitif dari tronos, dan kalau parsing kata itu berbentuk genitif tunggal. Tunggal, bukan jamak. Kalau bicara dua tahta, harusnya dia tronon. Kalau bentuk genetiknya. Ecat tunggal juga, Pak. Ecat. Gimana? Kenapa Bapak ecat? Ecat juga tunggal. Gimana? Kenapa saya, Bapak bisa mengatakan Tuhan itu jadi tritunggal? Ecat juga tunggal. Itu tidak ada kaitannya dengan yang kita bicarakan. Ada. Kita sedang bicara. Jangan karena Bapak kita sedang bicara tunggal, tentang maka tahta. Satu kata itu. Kita tidak bicara tentang kata ecat era. Juga satu. Itu sebabnya Pak Rudi itu berbahaya bagi kekristenan. Karena Pak Rudi itu loncat ke sana kemari. Mencomot sana, mencomot sini. Menyambung-nyambung konteks yang tidak itu, penting. Itu membuat sejajar loh Pak, sejajar. Kita kalau sedang Bapak bicara tentang tahta di sini Pak Rudi. Dan tahta Bapak, di dalam pasal 22 ayat 1 nanti habis? Itu muncul dalam bentuk apakah tunggal. Nanti habis? Jangan ngarang Pak. Jangan ngarang. Tanya, karena kita sedang bicara tentang pada hari akhir tritunggal enggak ada. Saya tanya, apakah pada hari akhir tritunggal tidak ada? Pak Rudi sudah melompat ke topik yang lain. Kita bicara tentang tahta di dalam pasal 22 ayat 1. Pasal 22 ayat 1, Pak Rudi perlihatkan, buktikan dari ayat itu ada dua tahta. Buktikan sekarang. Sudah saya buktikan. Tidak ada buktinya di dalam bahasa aslinya muncul dalam bentuk tunggal. Makanya dengar dulu. Makanya kenapa Pak Rudi bikin kesimpulan aneh. Karena Pak Rudi tidak baca di dalam bahasa aslinya. Bahasa yang Bapak gunakan bahasa apa? Kita membaca di dalam bahasa aslinya karena Alkitab ditulis ya, bahasa dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Ibrani. Wahyu itu dalam bahasa Ibrani. Ibrani itu Yunani. Wahyu itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Saya tanya. Ibrani apa Yunani? Saya mau tanya. Saya tanya Pak Rudi. Wahyu malah itu ditulis. Aku bertanya malah dijawab dengan pertanyaan. Ditulis dalam bahasa Yunani. Pak. Orang-orang delay itu bukan orang-orang bodoh untuk menerjemahkan itu. Sekarang saya tanya. Saya tidak bilang mereka bodoh. Pak, jangan lari kemana-mana. Di dalam bahasa aslinya. Oke, sekarang saya tanya, di dalam bahasa aslinya kata tronos itu muncul dalam bentuk tunggal. Dalam bentuk tunggal, Pak. Dalam bentuk tunggal. Bapak tidak bisa berdansa kemana-mana sekarang. Berarti tritunggal tidak ada. Menurut saya Bapak bohong. Tritunggal tidak ada. Dari mana ceritanya? Dari mana ceritanya tritunggal tidak ada? Satu. Maka yang menghakimi manusia nanti Bapak sendiri yang menghakimi manusia. Di dalam apakah demikian? Dengar dulu, kan saya masih jawab kan? Saya boleh jawab enggak? Ya. Ya, jawab setelah saya berhenti. Silakan. Oke. Ya, kita ngomong agak besar tapi
Tidak apa-apa, itu kan hanya apa aja itu suaranya. Saudara-saudara yang dengar ini, saya dengan Pak Rudi tidak ada masalah pribadi ya. Ya, kita sedang bicara tentang kebenaran di sini. Jadi memang kita harus stick kepada apa yang ada di dalam teks. Jangan Wahyu pasal 22 ayat 1 itu jelas satu tahta, karena kata tahta di situ muncul dalam bentuk tunggal. Tahta di situ muncul dalam bentuk tunggal, dan tahta yang satu itu dimiliki baik oleh bapa maupun anak domba, maupun di dalam ayat 1 itu digunakan satu metafora, satu bentuk figuratif yang menurut Yesus sendiri yang artikan itu loh. Di dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39, Yesus menerangkan bahwa aliran air-air hidup itu yaitu roh di ayat ke-39. Itu bukan saya yang mengartikan begitu loh, Pak Rudi loh. Yesus yang mengartikan simbol itu sebagai Roh Kudus. Itulah sebabnya di ayat 1 saya simpulkan, ayat 1 bicara secara metaforik mengenai Roh Kudus. Jadi kalau Pak Rudi muncul di channel saya bicara tentang Kejadian pasal 1 ayat 2, itu tidak relevan dengan yang saya katakan di sini. Karena di Kejadian pasal 1 tidak relevan. Tidak relevan karena Kejadian pasal 1 Wahyu 22 ayat 3. Saya menggunakan Alkitab Sabda. Oke, Wahyu 22 ayat 3. Ya, hal yang sama, Pak. Itu tidak menolong posisi Pak Rudi di situ. Loh, itu saya tidak ada membilang menolong-menolong. Iya, jadi silakan buktikan, dan kita buktikan. Nanti kita buktikan. Silakan. Saya menggunakan Alkitab Sabda ya. Di situ dikatakan silakan. Tata Allah itu dengan Theos. Tata anak domba Allah itu dengan Arnion. Artinya di situ sudah dua hal yang berbeda. Tidak itu dikatakan terjemah. Itu Bapak membaca di terjemahan lama kan? Kok terjemahan lama? Penting saya baca itu. Berarti Bapak bilang ada perubahan dong bahasa aslinya. Terjemahan lama, terjemahan baru. Itu bahasa Yunani loh. Sebentar. Ini tata itu dikatakan di sini adalah Theos. Tata yang anak domba Allah dikatakan Arnion. Artinya dua hal yang berbeda. Kalau satu itu Theos dan Theos. Selesai. Apanya yang selesai? Bapak tidak membuktikan apa-apa loh dari teks itu. Membuktikan sudah ada dua. Apanya Theos yang ada dua nih? Theos dan Arnion apa sama? Pak Rudi bisa munculkan teks Yunani dari Wahyu pasal 22 ayat 3. Ayat 3 ini sudah. Ini ya, saya buat. Tidak ada teks. Ini dibuat di sini Theos itu untuk tata anak Allah itu Theos. Tata anak domba Allah itu untuk Coba Bapak buka di Biblehub.com. Lalu lihat di Wahyu pasal 22 ayat 3. Jadi kita sekarang ini jadi seolah-olah bertanding Bible, bertanding terjemahan bertanding Bapak punya link ini, saya punya link. Tidak. Saya pakai karena Pak Rudi salah paham. Saya pakai yang Indonesia. Pak Rudi. Ini bahasa Greek. Sebentar, Pak Rudi, saya buka. Dengarkan. Kita ini bahasa Greeknya ada. Dibaca aja. Dengarkan dulu, Pak Rudi. Pak Rudi, dengarkan dulu. Nah, perhatikan di sampingnya itu tronon. Itu bentuk tunggal loh itu, Pak Rudi. Tunggal loh itu, ho tronos. saya punya software Bible Work sekarang. Oke, untuk supaya bisa lihat ya. 2362. Saya baca di dalam bahasa aslinya. Ya, silakan. Kai ho tronos tu teu kai tu arniu. Kai ho tronos tu teu kai tu arniu. Saya terjemahkan, dan tahta itu tahta dari Allah dan anak domba. Jadi hanya ada satu kata tronos di situ. Kata tahta di situ, dan dengarkan dulu Pak Rudi, jangan dulu ya. Karena Pak Rudi tidak mengerti apa-apa tentang bahasa asli. Wah, siapa bilang? Ya, Pak Rudi tidak mengerti apa-apa, itu sebabnya tadi Pak Rudi ngawur terus dari tadi. Bapak lihat itu selanjutnya, ini saya buka. Hotronos itu tunggal. Hotronos itu tunggal, ada di situ. Ya, tapi di situ tetap dikatakan Theos dan Arnios. Itu kodeksnya jelas itu. Theos dan Arnios. Tidak bisa Bapak ini nih. Theos dan Arnios ini. Ini bahasa aslinya. Ya.
Dengarkan Pak Rudi, Pak Rudi, Pak Rudi. Memang itu ada dua subjek. Tetapi disebutkan dua, Theos dan Arnios. Ya, saya tidak menyangkal itu. Ya sudah. Saya tidak menyangkal itu. Ya saya tidak menyangkal itu. Saya tidak menyangkal. Saya tidak menyangkal bahwa ada Theos. Begini saya jelaskan. Arnios. Nasa memang tunggal. Contoh kursi saya ini tunggal. Kursi saya ini tunggal. Tetapi yang duduknya itu saya sendiri. Yeah. Bukan berarti kursinya, kursi saya ada dua, saya satu di sini. Ah, kalau kursi dua itu begini, Pak. Ini saya ambil kursi dua. Nah, ini. Saya buka dulu gambar saya ya. Ini kursi dua. Ini kursi dua. Satu yang ini, yang hijau ini, satu yang merah. Ini dua. Kalau tunggal ini isi dari satu kursi ini ya satu orang. Ha. Ah, baru di saya udah bisa ngomong lagi. Saya sebentar dikit lagi. Kok saya udah hilang? Apa? Ya sengaja karena saya mau nunjukkan kursinya tadi. Menunjukkan kursi. Bukan apa-apa. Nah, sekarang di dalam bahasa aslinya, kalau Bapak bilang itu tunggal, tetapi di sini disebutkan bahwa itu adalah satu Theos, tetap Kronos. Kronos Bapak bilang kan? Tetapi dibagi duanya. Di sini Theos, ini jelas-jelas ya, 2, 3, 6. Jadi kursinya dibagi dua, begitu? Kok kursinya dibagi dua? Kursi itu memang tunggal, Pak. Bagi dua? Bukan, kursinya dua, tapi loh, gimana sih pemahamannya? Ini kursi tunggal, satu. Maka yang duduk di atas kursi tunggal ini ada Theos. Kursi yang satu lagi tunggal, yang duduk di situ Tranos, Uranos. Tidak bisa Bapak bilang kalau kursinya tidak tunggal, apa? Ini kursi tidak tunggal. Saya gabungkan dua kursi. Coba sebentar. Saya gabungkan dua kursi, saya duduk di kedua kursi ini begini. Nah, ini baru jadi, namanya jadi, dua kursi jadi satu. Gimana sih? Pak Rudi, kita tidak membangun doktrin dengan contoh seperti yang tadi Pak Rudi bikin. Itu contoh yang tadi Pak Rudi bikin itu adalah contoh yang tidak relevan dengan doktrin manapun di dalam Alkitab. Dan saya mengatakan ini bukan untuk bikin Pak Rudi down, sama sekali tidak. Saya tapi kita semua argumen yang saya bilang adalah hanya ada satu tahta. Tronos. Tahta itu memang satu, Pak. Nah, gini, kalau tunggal. Begitu Pak Rudi sudah membantah opini sendiri tadi, kan? Tadi katanya dua tahta. Tahta memang satu. Mana ada tadi katanya ada dua tahta. Mana ada sekarang gani? Bilang satu tahta. Jadi yang mana yang benar? Bapak kurang paham yang saya maksud. Lihat ya. Ini tahta misalnya. Sekarang saya kurang paham lagi. Ini kan satu. Mana ada tahta dua? Kalau dua begini, Pak Ha. Digabungkan ini dua. Jadi sekarang ada dua. Terus saya duduk di dua-duanya ini. Dua tahta saya duduki. Tidak mungkin. Tahta itu tetap tunggal. Satu. Maka diduduki oleh satu orang. Oke lah, Pak Rudi. Dengar, Pak Rudi. Di dalam kitab Wahyu, itu hanya ada satu tahta. Dan Pak Rudi tidak bisa buktikan teori bahwa ada dua tahta di dalam kitab Wahyu. Sudah saya karena buktikan. Kalau ya tidak, Pak Rudi tidak membuktikan apa-apa. Fakta bahwa kata Tronos ada tahta Theos, ada tahta. Kita tidak bicara tentang itu, kita bicara tentang tahta. Iya tahta. Ya? Kita bicara tentang tahta kan? Iya. Saya tidak bilang bahwa tidak ada kata Theos di situ loh. Pak Rudi jangan bikin straw man di sini. Saya tidak bilang begitu. Yang saya bilang adalah hanya ada satu tahta. Kalau satu tahta, dan, satu tahta diduduki dua orang. Apakah demikian? Makanya tadi saya dari sejak awal, saya sudah berulang kali mencegah kesalahpahaman itu. Tapi Pak Rudi rupanya tidak nangkap maksud saya tadi. Saya nangkap. Bapak tidak paham bahwa tunggal yang dimaksud itu ini. Kursi tidak pernah ganda. Selalu tunggal. Ini kursi lo tunggal ini. Maka yang duduk di atasnya hanya satu orang. Inilah saya. Pak Rudi sudah bikin teori sendiri. Pak Rudi, teori tentang dua tahta itu teori tidak ada, tidak dianut oleh siapapun juga di dalam kitab Wahyu. Tidak ada. Pak Rudi bikin teori karena orang harus membaca Alkitab dengan melihat akurasinya di dalam bahasa aslinya. Begitu bukan?
Kan kita Alkitab tidak pertama kali ditulis dalam bahasa Indonesia kan? Bahasa aslinya sudah saya buka kepada Bapak ini. Iya. Dan saya sudah buktikan tadi bahwa hanya ada satu tahta. Bapak salah mengartikan bahwa Bapak mengartikan. Karena satu tahta itu hanya satu. Di sini bukan dibilangnya satu tahta, tetapi ya, tunggal kan? Iya, tunggal. Memang tahta tunggal. Mana ada tahta jamak, Pak? Tahta itu kalau, satu ini. Tunggal ini. Pak Rudi, kalau dua itu jamak atau tunggal? Kalau jamak ini dua tahta kalau saya dua, satukan. Nah, Pak Rudi baru saja membantah teori sendiri tadi. Tidak ada saya bantah. Tahta itu mana ada tahta? Pak Rudi ini udah nabrak diri sendiri dari tadi. Tahta, tadi apa? Bilang dua tahta. Tadi bilang dua tahta. Lalu sekarang bilang tahta tunggal. Bapak enggak paham. Pak, tahta nah, itu enggak paham. Nah. Makanya begini, Pak. Makanya Pak dengarin. Bisa orang. Tidak mungkin Pak. Bapak jangan ngawur bikin teori tidak sendiri. Tidak ngawur. Pak Deki, Bapak itu karena ada kata tunggal Bapak kira satanya itu satu. Tidak. Tahtanya itu ada dua tapi maksudnya berbeda terpisah tunggal. Ya, jadi tunggal dengan tunggal. Kursi memang tunggal Pak untuk diduduki. Pak Rudi, dua kursi saya gabungkan ini. Nah, saya gabungkan. Saya, itu contoh sudah berulang kali Pak Rudi kasih dan itu tidak menolong ini. Argumen Pak Rudi. Jadi, tidak boleh begitu, Bapak jawab dengan argumen. Saya mau tanya Pak Rudi dulu, Pak Rudi. Ini saya duduk di dua tahta. Ini maksudnya jamak. Nah, ini maksudnya jamak, tapi kata tahta itu tunggal. Jadi dari mana Pak Rudi dapat gagasan, Pak? Nah, kalau mana tunggal kalau makanya saya tanya Pak. Makanya saya tanya Pak Rudi, itu dua itu tunggal atau jamak? Dua itu tunggal atau jamak? Jamak. Tapi kalau dua itu jamak dan bicara jamak. Tentang dua tahta, maka di dalam bahasa Yunani-nya dia harus menggunakan kata poitronoi. Itu bentuk jamak. Tunggal, Pak. Gimana sih? Ini kursi H, tunggal ini. Kalau saya buat dua gini, tapi ini kalau kursi. Saya duduk maka jamak. Kan? Ini jamak. Maka jamak kan? Satu maka orang jama, kan? Satu orang menduduki dua kursi kayak gini ha. Ini jamak. Kursi selalu tunggal. Mana pernah kursi jamak? Ini tunggal satu diduduki oleh satu orang. Siapa yang bilang kursi tidak bisa jamak? Siapa yang bilang kursi tidak bisa jamak? Memang kursi yang mana siapa jama? Yang bilang kursi tidak bisa jamak? Aku. Siapa yang bilang kursi tidak bisa jamak? Lah, tadi Pak Rudi kasih lihat dua kursi kan itu tunggal atau jamak? Ini tunggal-tunggal berdiri sendiri, Pak. Kalau saya gabungkan, saya jadi dua tunggal. Jadi kalau orang bicara dua ya, jadi kalau orang bilang dua kursi, maka orang pakai kata jamak, kata tunggal, begitu. Kalau itu, dua itu tata bahasa dari apa? Mana Pak Rudi? Pak Rudi ini cuma jadi lucu-lucuan aja. Jadi kalau jadi ada di papinya terpisah tunggal dengan tunggal. Nah, kursi tunggal dengan tunggal. Tunggal dengan tunggal. Pak Rudi. Jangan bikin teori ngawur, Pak Rudi. Pak Rudi itu udah bikin teori ngawur. Di dalam tidak bahasa aslinya kata tronos itu tunggal. Tidak ngawur. Memang tunggal. Ya, memang Pak Rudi itu udah ngawur. Dua. Kalau dua sofa, kursi mana ada dua, Pak? Ya, kalau itu dua, ada dua, itu ada dua kursi atau satu kursi? Satu ini, satu. Yang di samping Pak Rudi tadi, kalau kursi mau atau dua bukan? Begini. Kalau mau dua, ini saya gabungkan. Dua tunggal-tunggal saya duduki sendiri. Dua saya duduki gini. Pak, minum air dulu Pak Rudi. Minum air dulu Pak Rudi. Pak Rudi itu udah kalah berargumen. Teori Pak Rudi itu udah kalah. Jangan bilang ucapan yang penting. Enggak, Pak Rudi itu udah enggak bisa berargumen karena saya udah perlihatkan dari bahasa aslinya bahwa kata tronos itu tunggal. Pak Rudi tidak ngerti apa-apa tentang itu. Jadi bikin teori sendiri, lalu ngawur sendiri, lalu nyerang sama sini kan? Ini tunggal. Itu yang baru dilakukan. Jadi mulai sekarang stop bikin teori aneh. Kalau Pak Rudi tidak belajar baik-baik. Bapak tidak mampu. Apanya yang tidak mampu? Di mananya yang tidak mampu? Ini. Di mananya yang tidak mampu? Jadi kalau tunggal maka dua kursi. Ya iyalah. Gimana sih Bapak? Memang dua kursi tapi tunggal. Baru dinanya nah, jadi lucu-lucuan aja. Baru tahu aku ada kursi ganda. Kecuali sofa. Kecuali kursi pengantin. Kalau tahta raja itu tunggal. Karena diduduki satu orang. Di jadi berarti satu tahta kan? Jadi berarti satu tahta kan? Bapak pernah lihat raja enggak? Di sampingnya ada tahta lagi. Berarti satu tahta kan?
Ya memang satu, satu tahta kan. Nah, bukan. Kalau gitu Pak Rudi sudah membantah teori sendiri tadi bahwa ada dua tahta. Dua tahta. Jadi astaga Pak Rudi. Minum air dulu lah. Minum air dulu lah. Baru kita ini bilang satu tahta. Lalu Pak, sekarang saya tanya, lalu sekarang Pak, pernah lihat raja dan ratu enggak? Raja dan ratu. Bapak pernah lihat raja dan ratu enggak? Baru di. Ini tunggal. Ini tunggal. Didudui dua orang. Yang baru ini di, tunggal. Baru di. Tunggal. Baru di, saya mau ngomong dulu sebentar. Lama pun enggak apa-apa. Iya, oke. Okay. Enggak. Jadi begini, ini bukan persoalan kita ngotot-ngototan supaya siapa menang, siapa kalah. Tapi saya sudah perlihatkan tadi di dalam bahasa aslinya. Tidak bisa disimpulkan ada dua tahta. Itu tidak menurut bisa. Bapak. Bukan dua tahta. Menurut Pak Rudi Bapak. Sekarang membaca teori di kepala tunggal. Pak Rudi sendiri ke dalam Pak, tidak ada kursi yang tunggal. Yang ganda. Tidak ada. Jadi kalau Pak Rudi pasang satu kursi di sini. Sofa. Yang tadi Pak Rudi kasih lihat itu sofa atau kursi? Tunggal itu dua-dua, cuman saya gabungkan. Mana sih? Tunggal. Jadi ada satu kursi atau dua kursi? Satu ini. Ya, ini yang satunya tadi mana? Yang satunya tadi mana? Ini anggap tata raja. Ini anggap tata ratu dan ratu. Dua tata itu. Ini kan dua. Tetapi ini tunggal sendiri, ini tunggal sendiri. Gimana sih? Kalau dua, ini dua juga. Astaga, Pak Rudi. Pak Rudi. Oke lah. Jadi kalau sudah oke lah. Sorry ya Pak Rudi, saya tidak bermaksud untuk tapi memang itu sesuatu yang lucu memang. Itu sesuatu yang lucu memang. Jadi kita ketawa lah. Jadi situasinya banyak. Pak Rudi tidak meyakinkan. Pak Rudi tidak meyakinkan siapapun bahwa ada dua tahta. Itu Bapak menggiring. Menurut Bapak. Menurut Pak saya Rudi, dari tadi anggota saya bilang ada dua tahta. Ya, karena Yesus pun bukan persoalan menurut siapa dan menurut siapa. Tapi kita harus membaca dengan setia apa yang dikatakan oleh teks. Dan teks yang kita baca tidak membuktikan bahwa ada dua tahta. Pak Rudi, buktikan. Masa gendong-gendongan Bapak lalu memaksa teks itu. Lalu memaksa teks itu. Jadi satu tahta. Itulah dan yang ini, tadi saya bilang, Pak Rudi, Bapak, saya sudah mencegah kesalahpahaman itu. Digendongnya gini. Gimana sih? Pak Rudi. Itulah yang tadi saya sudah cegah kesalahpahaman itu. Bahwa kita tidak bicara tentang tahta yang literal di sini. Kenapa tapi tidak literal? Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru disebutkan tahta kerajaan Allah. Apa itu tidak literal? Kenapa itu harus literal? Karena memang Bapak punya tahta, punya singgasana. Kenapa? Bapak untuk meluluskan argumen Bapak rubah yang literal jadi tidak literal agar lulus. Tapi faktanya Yesus pun mengatakan kamu dan aku turun di atas tahta. Artinya tahta itu benda. Jadi okay. Kalau kita ikut logik itu, kalau kita ikut logik bahwa itu literal, Pak Rudi tadi berargumen itu literal kan? Benda, ya, sebuah. Nah, saya tanya dulu, jangan ngoceh yang panjang. Saya tanya, ya. Pak Rudi tadi berargumen itu literal kan, ya atau tidak? Saya katakan benda aja lah, objek, biar lebih gampang orang. Saya tanya, objek. Itu literal atau tidak? Saya bilang objek. Tahta saya yang tanya itu literal atau tidak? Saya jadi, bilang objek. Apa tidak bisa menggiring? Saya bilang objek, sebuah benda. Jadi sekarang kembali ke Wahyu pasal 3 ayat 21. Ya. Wahyu pasal 3 ayat 21. Pasal 3, jangan dipukul rata dong. Baru di ketawa. Loh, Bapak yang lucu saya bawa ke duduk di atas tahta kata Yesus, Bapak enggak terima. Enggak, Pak Rudi harus logiknya itu harus dipakai untuk runut dengan argumen. Begitu Pak Rudi dibantah, Pak Rudi melompat ke argumen yang lain. Bedakan, goyang sana kemari seperti orang mabuk. Bedakan. Jadi sekarang saya mau membantah, dengar. Saya mau membantah bahwa itu literal. Sekarang
Ya, silakan. Saya buktikan. Oke, pasal 3 ayat 21. Pasal 3 ayat 21, kitab Wahyu. Ya. Sorry, tunggu saya ganti dulu ini. Saya buktikan literal dengan perbandingan. Okay. Jangan Bapak bisa buat perbandingan, saya enggak bisa buat perbandingan. Oke, literal. Mana literal? Nah, kalau ini literal, maka kita akan tiba pada kesimpulan yang absurd untuk ayat ini. Kenapa? Karena baca ayat ini, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tataku. Kalau ini literal, maka implikasi dari pandangan yang literal adalah orang-orang percaya akan duduk pangku-pangkuan dengan Yesus di atas tahtanya. Nah, ini itulah sebabnya saya... Tidak, Bapak harus ingat Wahyu 4, kita buka. Bapak sudah membuka, saya juga membuka. Wahyu 4, jangan Bapak enak sendiri dong. Wahyu 4, kita buka, ayat 5. Di situ dikatakan... Pak Rudi, saya bahas 4. Tentang pasal 3 ayat 21. Iya, saya pasal kan 3, memberi 21. Contoh lagi. Saya memberi contoh pasal 4. Orang-orang itu bagaimana? Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Jadi maksudnya mereka bukan pangku-pangkuan, tetapi mereka dikasih tahta lagi. Ini 24 tahta, kenapa tidak? Bukan berarti pangku-pangkuan sampai sebanyak-banyaknya, enggak. Yesus itu menandakan karena ada 24 tahta lagi. Baca ayat 21. Baca ayat 5. Ayat 6, baca ayat 21, Pak Rudi. Barang siapa menang, akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Ya, Wahyu 4 ayat 4. Dan di sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Maka kesimpulannya menjadi absurd. Itu maksud saya. Tidak absurd. Ada 24 tahta. Tidak absurd. Bahkan bisa dibuat itu lebih dari 24. Kenapa? Apa yang salah? Tetap sama-sama tahta. Karena di bagian selanjutnya dikatakan, sama seperti aku juga duduk di atas tahta Bapakku. Ya sama, murid-murid juga duduk di atas tahta Yesus, kan kata Yesus. Jadi mereka hari duduk di atas tahta Bapak. Iya, tapi terpisah. Jadi duduk di atas mereka tahta Bapak. Meja. Duduk mereka duduk semeja. Itu. Jadi tahtaku ya itu duduk semeja. Wahyu 4 ayat 4. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Itu kalau saya tahu tentang ayat itu, jangan ngoceh ke situ. Pasal 3 ayat 21 jelas tidak literal. Dan tahta di dalam kitab Wahyu itu tidak literal. Pasal 4, Wahyu 4 ayat 4 literal. Pasal itu tidak literal. Pak Rudi itu bicara... Wahyu 4 pasal 4 tidak literal. Tidak literal. Tidak literal. Ini ada 24 jumlahnya disebutkan. Kalau tidak literal mungkin Bapak bilang karena satu. Itu tidak dikatakan. Saya tanya kepada Pak, saya tanya kepada Pak Rudi. Ya, 24 tua-tua di situ itu siap. Ah, itu sudah melebar. Sekarang saya tanya Bapak, itu berkaitan dengan itu. Enggak. Kenapa menurut Bapak ada enggak tahta di sorga? Itu dulu lebih gampang. Ada enggak tahta objek atau tidak. Tahta sesungguhnya di sorga? Enggak ada. Tidak. Jadi tahta di situ adalah sesuatu yang figuratif untuk bicara tentang Kita sudahi aja karena Bapak bilang tidak ada tahta di sana, sementara dari perjanjian lama dikatakan duduk di atas tahta. Itu tidak kita boleh. Kita sudahi aja, Pak. Karena apa. kalau menafsirkan. Oke, sekarang begini lah. Saya kasih closing statement boleh? Silakan. Terima kasih Pak Rudi sudah kasih saya kesempatan untuk datang dan berbincang-bincang di sini. Saya harap Pak Rudi tidak semua yang kita bicarakan di sini tidak dianggap personal ya, tapi kita bicara untuk argumentasi. Saya tidak percaya bahwa itu literal. Karena itu terkait erat dengan esensi Tuhan. Ingat Yohanes pasal 4 ayat 24. Yesus mengatakan Allah adalah roh. Roh itu tidak bertubuh, tidak bertulang, tidak berdaging, tidak berdarah. Kalau bicara tentang tahta yang literal, maka itu berkontradiksi dengan definisi mengenai esensi Tuhan yang adalah roh. Itulah sebabnya kita harus bicara tentang tahta dalam arti yang figuratif, yang simbolik. Dan tadi sudah saya katakan, tahta di situ bicara tentang kontrol, kedaulatan, kekuasaan Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu secara mutlak dan absolut.
dan kekuasaan itu tidak terbagi menjadi tiga. Itu adalah kekuasaan yang tunggal yang dimiliki oleh tiga pribadi yang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kalau Pak Rudi berkesimpulan bahwa kalau satu tahta maka menjadi one, itu kesimpulan yang salah. Karena saya tidak mengartikan tahta di situ sebagai sesuatu yang literal. Halo? Kok putus? Jadi saya bersyukur, ya. Jadi saya bersyukur kita bisa bicara sekarang untuk meluruskan berbagai kesalahpahaman. Dan saya juga berharap bahwa ke depan apapun itu, kalau saya tidak mau menanggapi Pak Rudi bukan berarti saya takut berdebat dengan Pak Rudi. Jadi jangan bikin opini begitu. Tapi saya mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas. Kalau kita berdebat sesama kita untuk hal-hal yang tidak penting, maka kita akan menjadi contoh yang buruk untuk orang lain. Tapi kalau untuk Tritunggal, saya kasih tahu sekarang, kalau untuk Tritunggal, kalau pandangan itu berbeda atau bertentangan dengan kekristenan yang historik, itu saya akan. Dan itu sebabnya saya datang sekarang untuk meluruskan hal ini. Karena ini isu yang sangat penting. Tritunggal adalah jantung dari iman Kristen. Kalau soal Yudas kemarin itu tidak penting. Itu saya takut berdebat dengan Pak Rudi. Tidak ada yang saya takutkan dari Pak Rudi kok. Tapi itu majalah itu tidak menentukan apa-apa. Jadi terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk berbicara. Dan sekali lagi, sebagai sesama orang Kristen, saya minta maaf kalau kata-kata saya ada yang menyinggung Pak Rudi. Begitu juga kalau ada sikap saya yang tidak berkenan. Tuhan memberkati Pak Rudi dalam pelayanan, dan mari kita sama-sama memberitakan kebenaran, dan Tuhan memberkati. Saya leave ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke. Yuk. Itu closing statement dari Pak Perbum ya, kawan-kawannya. Closing statement dari saya bahwa sejak dahulu kala, sejak perjanjian lama dikatakan dia bertahta, katanya. Artinya sebuah, memang itu sebuah kekuasaan kayak raja. Ada sebuah singgasananya. Bahwa Allah punya singgasana. Iya, tapi dia roh. Jadi karena roh tidak bisa lagi duduk. Tahtanya mungkin bukan seperti ini. Bukan dari kayu. Bisa jadi kalau kita lihat gambaran-gambaran banyak. Entah awan itu dibentuk menjadi tahta, kita nggak tahu. Tetapi tetap dikatakan duduk. Ada kalimat duduk. Ya, kalimat duduk berulang-ulang di dalam Alkitab. Ya, itu artinya ada yang sebuah benda atau objek. Nah, sekarang kalau dikatakan tadi ini di Wahyu 22, ya Wahyu ini sebentar Wahyu 22. Bapak itu membilang tunggal, memang tunggal sama dengan ecat. Semua orang terjerat dengan kalimat ecat. Tapi kan tidak seperti itu Tuhan yang kita sembah. Ini menjelaskan bahwa tahta itu memang tunggal. Coba saya cari tahta ya, tahta gambar ya. Biar jelas. Ini yang tidak dipahami oleh orang banyak. Seolah-olah, ini tahta saya buka ya. Tahta kerajaan, apa ini, entah kerajaan mana ini. Kita buka dulu, mana gambarnya ini. Ini pun kalau apa ini. Sudah saya bukakan yang ini aja, yang dapat aja lah ya. Biar gampang, semoga kalian bisa melihat. Di situ dijelaskan tahta ada dua, tahta Theos dan tahta apa tadi ya, sebentar. Tahta Arnion. Apa mereka gendong-gendongan? Tidak mungkin lah. Ini, kubukakan sama kalian. Ini tahta. Ya. Inilah tahta Bapa di surga. Ini ada sebentar. Ini ada gambar. Ini tahta Yesus Kristus. Kan demikian. Yesus Kristus nanti turun menghakimi. Menghakiminya bagaimana? Seperti ini. Ini banyak gambaran ini. Ini tahtanya. Dia duduk di atas tahtanya dalam bentuk awan. Diiringi oleh malaikat-malaikat. Dan menghakimi. Kawan, Bapa tidak akan menghakimi. Karena hancur semua dunia. Maka Bapa tahtanya di mana? Tetap di sorga. Tahta Yesuslah yang turun ke bumi. Jadi memang ada dua tahta. Ini sudah saya kasih tahu sama kalian gambarnya. Kebetulan ada ya, ini bisa diperbesar atau gimana ya? Sebentar. Nah ini. Jadi jangan kira Bapak tidak punya, Yesus tak punya tahta. Ini. Beginilah nanti dalam tiang awan. Waktu Yesus naik ada malaikat-malaikat mengikuti. Waktu Yesus turun pun nanti demikian di atas tiang awan. Dan lantas Bapak di mana?
Bapa tetap di atas tahtanya, di atas kerajaan sorga. Ya kawan-kawan ya. Kalau dia bilang, oke, Wahyu 3 ayat 21, dia bilang itu bukan berupa objek. Karena tidak mungkin pangku-pangkuan. Ya sama saja. Dia bilang apa? Misalnya itu, aku bukakan dulu ya. Bapa di dalam, ini sebentar. Biar jelas ya. Biar enak kita melihatnya. Nah ini. Ayat 3, Wahyu 3 ya. Ayat 21. 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Ini merujuk seperti murid-murid Yesus. Engkau dan aku hari ini duduk di atas tahta. Apabila kerajaan Bapakku datang, engkau akan duduk di atas tahta bersama-sama dengan aku. Tahtanya bukan satu, banyak. Itulah 24. Ya kan? Nah sekarang dibuat di sini. Barang siapa menang akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Semua tahta yang di kerajaan sorga itu ya tahta Yesus. Tapi dikasih kepada mereka-mereka ini. Bukan berarti tahtaku satu tahta itu diduduki rame-rame. Tidak. Maka Wahyu 4 ayat 4 sudah saya bukakan. Kan ada 24 tahta bilangannya sebut. Bagaimana, kita lanjutkan ya yang apa ini tadi ya. Nah ini. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Semua tahta yang ada di kerajaan surga itu milik Bapa, tetapi diberikan kepada Yesus. Paham ya? Jadi bukan satu tahta orang itu gendong-gendongan. Kalau katanya bukan itu bukan objek, berarti apa? Berarti Yesus di dalam Bapa, mereka semua di dalam Bapa. Berarti enggak tritunggal lagi. Sudah menyatu manusia dengan roh. Itu manusia nanti juga akan seperti malaikat. Sudah menyatu manusia dengan Tuhan. Kan tak mungkin banyak orang menyatu dengan Tuhan. Menyatu dengan Yesus. Tak mungkin. Kalau dibilang kekuasaan. Berarti manusia sudah berkuasa sama dengan Tuhan. Sementara Tuhan membatasi mereka sebagai hakim. Tidak lebih dan tidak kurang. Itulah sempatnya di Wahyu 4 ayat 4 dijelaskan. Ada nanti di situ 24 tahta bilangan disebut. Tetap namanya tahta. Ya selesai. Mau apa kita bilang? Tahta itu tunggal. Memang kursi tunggal. Ini kursi. Ku buatlah perumpamaan. Ini kursi tunggal kan? Yang mendudukinya siapa? Ya satu orang. Yang pertama namanya Theos. Baca itu Basali Wahyu 22 itu ya. Ayat 3. Yang kedua. Ada lagi kursi. Kursi itu tunggal. Siapa yang menduduki kursi itu? Ku bukakanlah namanya. Arnion, itu anak dombala atau Yesus. Paham kalian? Kecuali ini dua kursi, kusatukan begini. Nggak tunggal lagi kursi ini. Nah, terus aku duduk di dua-duanya gini. Ini baru tak tunggal. Hai ini sudah dua kursi kugabungkan, kududui. Ini bukan tunggal lagi. Itulah makna ayat itu. Kursi memang tunggal. Nah, inilah tunggal. Saya duduk di atasnya. Permaisuri di samping saya, misalnya ya Raja, juga memiliki kursi yang sama dengan saya, terpisah kami ada jarak, itu juga tunggal. Disitulah permaisuri, ratu, raja perempuan, istri raja, memerintah sama-sama. Paham ya? Itu saja yang bisa saya kasih tahu kepada kalian semua, biarlah itu menjadi diskusi kami. Tidak ada di sini benci-bencian dan tidak. Kalau saya buat kayak begini judulnya sudah saya katakan memang saya ingin mengapakan bombastis, saya bilang kenapa. Dan tadi kalau saya mengatakan di depan itu si Aristo yang mengatakan tukang parkir, bukan saya ya, saya hanya mengutip pernyataan si Aristo. Bapak itu juga mengatakan saya asal ngomong, asal bicara. Tonton aja videonya di terakhir itu ya, 30 menit terakhir atau 20 menit terakhir ya. Jadi sudahlah, tidak ada dendam, kami hanya berdiskusi. Mohon kalian tidak ada apa lagi ya. Dan nanti bilang, wah senang orang muslim lah. Justru orang itu iri. Orang itu ingin seperti kami, juga berdiskusi sama saudaranya lain. Contohnya Ahmadiyah kemarin sama orang itu kan. Tapi karena berbagai kendala, mereka tak berani kawan. Oke, saya ucapkan sekian dan terima kasih. Kawan-kawan, besok kita, nanti malam ya, jumpa lagi dalam kajian yang lainnya.